dikejar oleh Yuhai. Tapi Yuhai dengan menggunakan dia punya SMG tidak dapat datang. Fredo rata pasukan Dingoes pada waktu ini. Akan dapat membezakan dengan sebaik-baik mungkin. Tapi telah ada Trinity dan juga Jenny telah berjatuhkan ketika ini SMG dan kena yang begitu bermasalah sekali, meninggalkan terus dua orang pemain saja lagi terselamat sama sekali mereka. Ah, tapi J8 sebenarnya mengambil kesempatan dari ke atas apa yang berlaku, menangguk dia yang crew sekarang ini. Tapi SMG akan menggunakan peluang ini bagi membolehkan mereka regroup balik, mungkin heal up balik. Sekarang ini R2K macam nak masuk tapi mereka ragu-ragu kerana adanya J8. Tapi Bud hanya satu saja yang tinggal untuk pasukan SMG. Yang lainnya sebab di bahagian depan Trinity sudah tentu akan diratakan begitu saja bersama dengan rakannya Jenny. Dan Bud sekarang ini harus memikirkan adakah dia nak ambil fight ini ataupun cuba masuk ke dalam lagi. R2K akan ditekan oleh J8. Tidak, Xyko daripada Dr. TA sekarang ini yang akan menjatuhkan dia. Heinook akan mendapatkan, menjamin kill tersebut. Ya, benar sekali Jenny. Satu titik sahaja beliau terus saja diantar keluar. Pas sekali ini, iaitu di dekat. Wah, dengan Dr. TA. Tak bergerak langsung. Dapat saja sekali. Oh, Bud! Dapat satu! Mencuri kill tapi Bud satu saja yang tinggal kat sini dan kita bertukar kepada Team Secret dengan Dingo sekarang ini. Itulah dia Team Secret akan melawan dengan Dingo MPX ini. Mana kalau kita balikkan bersama-sama Fredo dari satu bom tangan lebar pakai hadapan. Reed mungkin akan terus jatuh ketika ini dengan bom tangan betul mantap sebentar tadi tapi malang sekali. Bom tangan tersebut mungkin telah berkeluar lasin saja tu UI tapi UI tetap berjaya terapakan knockdown tersebut. Satu bom tangan ditarik terus saja lebarkan masuk ke dalam terlebih dahulu. Tiga orang pemain masih lagi ada untuk Team Secret berada berdekatan. Seorang pemain begitu jauh sekali yang anda boleh lihatkan ketika ini daripada minimap kita. Tetapi perlawanan ini masih lagi belum dapat dilihatkan dengan begitu ganas sekali. Tapi Aishot, dia akan dapatkan Naya Pro terlebih dahulu. Dan Reed, dia langsung tak ada peluang untuk melarikan diri. Keluar pun tak boleh apa-apa. Dan dia akan terpaksa untuk menerima kejatuhan beliau. Ya, itu dia terkena. Dan dia tidak ada healing item tadi. Dia cuma ada bandage saja. Dia tidak ada first aid kit. Tinggal dua saja tu Dingoes. Mungkinkah ini satu hukum yang berlaku kepada Dingoes? Sekarang ini memang ramai yang mengharapkan Team Secret datang ke tim ini. Dan mereka akan lakukan AP saja tinggal. Dan dia diselatan oleh Yuhai. Tapi Yuhai dengan menggunakan dia punya SMG tidak dapat. Datang Fredo rata pasukan Dingoes pada waktu ini menyebabkan mereka mendapatkan markah yang minimal saja. Dan Team Secret pada waktu ini di dalam perjalanan untuk mendapatkan markah yang tinggi di Game Sunhawk. Mereka juga dalam perjalanan untuk menjadi juara Liga. Ya, tapi kita lihat begitu cantik sekali teknik dan juga koordinasi yang dilakukan oleh pasukan Team Secret dekat situ membuatkan pasukan Dingoes MPX seperti tidak ada tempat untuk mereka larikan diri ataupun mungkin reposition untuk berlawan kembali dengan pasukan Secret. Memang sangat-sangat baik sekali gameplay daripada pasukan Secret pada hari ini menunjukkan bahawa mereka mungkin akan melakukan satu penambahbaikan yang begitu besar sekali di dalam minggu ini. Dan kita lihat kali ini ada satu pengekalan dari segi line up ditunjukkan oleh pasukan Secret dan itu sebenarnya membantu kepada improvement yang lebih baik ditunjukkan oleh pasukan Secret. Tapi kita lihat pula di bahagian painan ini juga di sini kita lihat ada beberapa pasukan yang akan terperangkap kerana Circle akan lebih masuk ke bahagian tengah Pulau Sederhana. Ya, tapi ini ada TRX pada kawasan painan bersama dengan Ipong Wanted Team Secret. Mereka telah pun tamat di kawasan tersebut akan mula untuk melakukan satu gerakan pergi ke kawasan painan ketika ini di mana pasukan mereka mungkin akan bertembung terhadap mengapaskan J8 di mana J8 dari tadi memang duduk sini saja dengan TRX di mana TRX selalu memang akan stay dalam satu kawasan. Tetapi Circle tu macam, okey tak apa, kita pergi kat TRX pun tak ada masalah. Memang dah banyak kali berlaku dalam weekday. Ya, memang betul. Tapi TRX, mereka memangnya pemenang chicken kalau mereka dapatkan Circle itu. Selalu berlaku. Tetapi pada ketika ini, mereka punya port ataupun mereka punya tempat itu akan ditahan. Dan begitu ramai orang, Team Secret cuba untuk masuk. Tapi jumper telah dijatuhkan oleh pasukan J8. Ada tiga orang saja. Jadi mereka tidak boleh mengambil risiko yang terlalu tinggi untuk cuba rush in ke bahagian Team Secret. Tapi jumper mungkin sangat sukar untuk dikeluarkan untuk diselamatkan sebenarnya oleh Team Secret. Geek Sen akan dijatuhkan pada waktu yang sama. Kim akan jatuh pada Circle. Aishat akan masuk ke tempat yang selamat terlebih dahulu. Saya rasa dia mungkin sudah pun bersedia untuk bermain healing game kalau diperlukan. Ya, tapi sebenarnya Circle yang berikutnya tidak berapa jauh daripada Team Secret dan juga pasukan Jade. Bermakna mereka boleh take time sedikitlah untuk beberapa tempoh sah dan revival tersebut ada possibility untuk dilakukan. Tapi Aishaz akan mendapatkan Ziggs. Bukan setakat dia sedang cuba untuk reset tapi sempat untuk mendapatkan pemain daripada pasukan musuh. Todak juga pada waktu ini telah pun mula berjumpa dengan pasukan DMS FV. Jani akan menghabiskan Saitama secara langsung. JA, TRX melepaskan tembakan dekat situ dengan barrel. Jumper terjatuh sekali lagi di tangan Playzone. Fake OP diletupkan boleh oleh Kaiz. Ada tiga pasukan sebenarnya yang berada. Empat sebenarnya di dalam kawasan
permainan ini dan iPhone tersangkut di bahagian luar sekal. Rima Bai ditembak, Rima Bai direndahkan tapi Kai sempat untuk mendapatkan ke kepala City Door. Maka tinggal Min berseorangan. Kalau dia tak ada berfesit, maka itu sayalah penamat untuk pasukan iPhone Wanted bagi pusingan kita kali ini. Tapi Naoki di satu kontrolan berbeza telah dijatuhkan dan sekarang ini guys, satu lontaran bom masa bila berbagai harapan dia seakan-akan telah pun melihatkan tim Secret sedang melalui kawasan kanan mereka. Tapi itulah dia, Zali berjaya terhadap kesan jatuhan. Bami juga telah dijatuhkan sekarang ini. Deputy menjadi semua dan rata. Memang kau-kau satu orang pemain dapatkan tiga atas selam saya. Ya, tapi Mael dia akan bermain healing. Dia akan letakkan dua player mereka. JA di bahagian depan, DMQT bersama Zuli. Tapi Zuli tak tahu dia ada tak barang-barang healing pada ketika ini. DMQT cuba untuk merangkap. Sebab terlalu dekat sebenarnya circle ini. Jadi dia perlu mengambil risiko itu untuk naik ke atas. Kalau tidak, rugi player dekat situ. Mereka tidak akan cukup manpower. Ya, tapi itu dah Fredo. Satu gerakan akan lakukan bagi daripada terlebih dahulu. Menyaksikan Zizu akan berjaya terapkan Wong JP terlebih dahulu. Tim Secret akan bertemu dengan pasukan Dota TAR2K. Mungkin mereka telah diratakan ketika ini. Di mana Moss Goku telah pun dikeluarkan. Lebih kurang tiga orang pemain sedang cuba untuk bermain secara wow, Secret! Tim Secret dapat sekarang! Walau dia orang yang paling jauh daripada kawasan Pulau Sederhana ini. Dan sekarang ini, sekali itu betul-betul berpihak kepada mereka. Maka ini adalah peluang yang terbaik untuk Tim Secret mendapatkan Chicken Dinner. Seterusnya mungkin melonjakan naik terus ke tangga yang pertama. Tidak mustahil sebenarnya. Tidak. Untuk Tim Secret masih lagi ada beberapa poin untuk mereka kejarkan. Tetapi ini adalah lonjakan mata yang sangat-sangat penting. Sebab kita tahu, Dingo Sempex tadi terkeluar dengan sangat-sangat awal. 6 kill sama dikumpulkan oleh Tim Secret. 7 pasukan saya berbaki. Dan kebanyakan pasukan itu telah pun melakukan healing game. Ya memang, telah pun melakukan healing. Kita nampak tadi Todak duduk bagian luar. Ramai duduk bagian luar. Ramai telah pun bukan give up. Tetapi mereka rasakan lebih baik kita kumpulkan markah melalui healing. Berbanding yang kita mengambil risiko. Sebab sekarang ini ada 17 orang saja. Tim Secret ada 4 player mereka dekat sini dan di depan mereka ada JA. Adakah JA akan menjadi mangsa ataupun mereka yang akan membantu tim lain yang akan dapatkan chicken? Sebab EVOS VIP pun ada 4 player pada waktu ini. Di bahagian luar-luar ini kebanyakannya akan menjadi pasif penonton saja. Hainup juga akan dijatuhkan oleh Samzi. Hainup akan dibunuh secara langsung. Dr. TA tadi mereka ada 4 orang. Sekarang ni mereka diratakan oleh kedua-dua tim Secret dan juga EVOS VIP. Mereka akan menjadi target buat waktu ini. Yap, rata untuk pasukan Dr. TA di mana berdasarkan pengalaman, kedudukan Tim Secret ini pernah diduduki oleh pasukan Yudugen dan mereka berjaya terapkan win-win chicken dinner di kawasan ini juga. Walau bagaimanapun sekarang di perlawanan masih lagi berterusan Suncon. Dapat dilihatkan mungkin oleh pasukan EVOS VIP itu bermakna EVOS mempunyai beberapa pemain tapi Zali berjaya terapkan satu jatuh terlebih dahulu. Dapatkan yang mantap, Jade Zali terus saja mengambil satu poin. Itu bermakna tadi walaupun mereka masuk ke dalam sekedang keadaan begitu sukar sekali. Lebih kurang dua orang pemain saja yang terselamat. Rupa-rupanya ketiga-tiganya berjaya untuk dibawa pulang ataupun dibawa masuk ke dalam sekeliling yang seterusnya. Tim Secret mereka sedikit lalai untuk tidak dapat melihatkan Jane masuk daripada kawasan kiri tadi. Wah, dan membenarkan beberapa player masuk dengan selamat. Circle sekali lagi akan pergi kepada bahagian Tim Secret. Dan dari segi nombor sebenarnya mereka ada 4 orang pemain. Maka ini adalah peluang yang paling terbesar untuk mereka. EVOS VIP agak malang untuk mereka sebab tadi kita tahu mereka ada 4 orang player. Tapi satu telah pun berjaya untuk dipancung oleh pasukan JM berada di bahagian high ground. Dan kita akan duduk diam saja pada waktu ini. EVOS VIP terpaksa untuk berhadapan dengan dua tim. Tapi Mael akan dijatuhkan terlebih dahulu oleh jumper. Dan kita satu pemain yang tinggal. Mael akan diambilkan serta-merta. Tim Secret dah ada 9 kill. Ya, dan mereka ada potensi untuk mendapatkan lagi 4 kill berbaki. 3 daripada EVOS, 1 daripada DMQT yang duduk di belakang batu. Tapi EVOS sekarang ini dalam keadaan yang sangat sukar. Mereka cuba duduk di belakang batu. Tapi batu ini bukan dalam circle. Mereka kena masuk lebih sedikit. DMQT akan dijatuhkan. Tinggal 2 saja. EVOS VIP berlawan dengan Tim Secret. Siapa yang akan menjadi Raja Sanok pada waktu ini? Ya, Fredo sekarang ini sedang berada di tempat tertinggi. Ada bom tangan di bahagian kanan sebentar tadi. Tapi itu ada High Cole masih lagi akan cuba untuk menggunakan satu bom tangan. Ditarik. Tembakan lepas sebagai darabah. Cuba terapakan si Eyeshot. Tapi masih lagi tembakan tersebut akan berjaya untuk mendapatkan sebarang jatuhan. Sekarang kita dapat musuh mereka. Engineering akan diberapakan. EVOS VIP mereka ada 5 kill. Tapi itu ada tembakan daripada jumpa. 2 orang pemain cuma terjatuhkan di nomor 1. Sekarang ini High Cole. Nyawa yang sedikit. Samson telah menjatuh. UI akan pergi ke hadapan. Dan itulah dia. Winner, winner. Chicken Dinner akan diperoleh oleh pasukan Tim Secret.